Itu saja. Baik. Jalan dia itu bagaimana? Jadi kita ambil daripada apa dia? Nafs amarah itu tadi. Jadi kalau dia nafsu itu keinginan, gojolaknya dia dekat dalam itu sudah mengikut perkara-perkara yang tak baik, nafsu itu sudah dinamakan nafsu amarah. Baik, kita harus nak perang dengan nafsu amarah itu. Perang mesti dua. Tak boleh perang dengan satu. Kita mesti nak berperang, perang mesti ada dua jalan. Ini yang namakan jihad yang sebenarnya. Jangan kita sempitkan pengertian jihad. Jangan kita sempitkan pengertian jihad yang jihad itu hanya perang melawan musuh atau perang itu dan ini. Tetapi yang sebesar-besar jihad adalah akbarul jihad, jihadun nafs. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jihad akan nafsu kita ini. Ini yang penting. Dan jalan untuk berjihad melawan hawa nafsu kita ini ada dua cara yang penting. Dan kedua-dua ni mesti nak digunakan. Kalau tidak, nafsu itu kita tidak akan dapat mengalahkannya. Pertama, kita kena lawan dia dengan menolak benda-benda yang keji, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti orang Muslim mesti nak meninggikan syariat, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang diharamkan Allah, sudah tentunya kita tak boleh buat. Benda-benda yang disuruh Allah, kita perlu buat. Sekurang-kurangnya, segala apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena usaha. Ini kena usaha. Kita sama-sama kena usaha buat segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, takwa kepada Allah. Bila lagi nak takwa? Bila lagi nak buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal hidup ini adalah begitu pendek sekali. Kita sudah hidup pada alam-alam sebelum daripada ini begitu banyak sekali. Alam tadi, alam arwah tadi, alam alastu bi rabbikum. Alam dalam kandungan ibu kita, alam rahim ibu kita. Dan lepas alam ini kita akan pergi alam apa? Alam barzah. Dan lepas alam ini kita pergi alam mahsyar. Dan lepas alam ini kita pergi alam syurga atau neraka. Tetapi cuba kita ukur alam yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di dunia ini adalah begitu pendek dibandingkan alam-alam yang lain. Kita sudah menjadi roh dalam alam roh begitu panjang. Kita sudah jadi, kita akan ada dalam alam barzah. Nabi Adam sampai sekarang sedang berada dalam barzah. Jangan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu kita di alam barzah. Alam mahsyar begitu panjang, syurga dan neraka sudah tidak ada waktu lagi, masa yang dilihatkan. Kekallah kita di sana. Baik, dengan itu kita berada di dalam alam dunia ini, cuba kita lihat panjang atau pendek. Dan dalam masa yang pendek ini juga, kemampuan kita untuk bertakwa lagi pendek. Ada yang tak dapat melakukan takwa disebabkan keadaan sakit, uzur dan sebagainya. Ada disebabkan kerana dunianya. Ada disebabkan kerana itu dan ini. Jadi pokoknya kesemuanya alam takwa ini dekat dunia adalah begitu pendek. Jadi kalau kita tidak mengatur alam takwa kita ini, jadi bagaimana kita ini nanti mau pergi kepada alam barzah menemui Allah Subhanahu Wa Taala
menemui nur yang sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh terima kita sebagai umatnya? Kalau misalnya kita tidak buktikan betul-betul yang kita ni umat Muhammad dengan mengikut ajarannya. Jadi jangan tunggu lagi. Peruntukkan waktu kita. Jadualkan waktu kita. Kita nak dunia, kita nak akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nak dunia betul. Tetapi bagaimana kita jadualkan diri kita dengan Allah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita tidak berjihad, kita berjuang betul-betul untuk melawan hawa nafsu yang selalu menyuruh kita kepada kejahatan, dan kita melayan terus, dan kita tidak tukar dia dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang disuruh oleh Allah SWT, selagi itu kita di dalam nafsu amarah. Jadi pertama, menjunjung tinggi mengamalkan syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam salat kita jadi ibadah, puasa kita ibadah, dalam urusan rumah tangga ibadah, dalam kita ini bekerja mencari nafkah ibadah, dalam kita bergaul ibadah, di dalam urusan apa saja, baik urusan kita dengan orang-orang yang bukan Islam, itu pun adalah ibadah bagi kita. Interaksi kita dengan kaum-kaum yang lain, itu pun bagi kita adalah ibadah, kerana disuruh oleh Allah SWT. Jadi konsep ibadah ini, janganlah kita hanya khususkan untuk apa? Untuk salat saja, untuk puasa saja. Semua hidup seorang Muslim dan mukmin adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak kena jadikan diri kita supaya sentiasa kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita ingat akhirat. Walaupun apa, kita menjadi orang kaya, kita menjadi itu dan ini, orang berpangkat dan sebagainya, silakan. Apa saja untuk kita di dunia ini. Tetapi dalam rangka ibadah kepada Allah, yang ini jangan lupa kepada Allah SWT. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka inilah semua nikmat-nikmat Allah SWT yang kita perlu mengatakan, perlu bersyukur, perlu kita lakukan. Jadi, nak menghilangkan segala yang tidak baik, nafsu amarah itu, berarti kita kena buat apa? Kita kena buat segala perintah-perintah Allah, dan kita kena benci akan perkara yang tidak baik. Kita kena benci bagaimana kita bencinya. Sebagai contoh, khinzir, padahal dia itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala beri jiwa kita itu benci, tidak suka kepada haiwan itu. Haiwan itu tidak salah, dan hukum baginya bukanlah berarti sepanjangnya. Kalau dalam masa darurat kita masih lagi boleh makan. Tetapi kita telah melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan benar-benar hingga kita benci melihatnya sekalipun. Apatah lagi makan bau dan sebagainya. Padahal tetap dia mulia di sisi Allah SWT, kerana dia dijadikan apa? Dijadikan oleh Allah SWT. Tiap-tiap makhluk adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.